Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat YouTube semuanya, buat para sahabat ini, Dede Sukesi, ya. Di sini saya akan tutorial gimana caranya bikin video biar nggak goyang dan bikin video biar stabil ya. Gimana sih caranya? Ikutin terus. Nah, di sini saya punya mentahannya. Video mentahan yang menurut saya ini, nah, ada goyangan dan ini menurut enggak rapi banget karena goyang-goyang. Gimana sih caranya biar posisi si video enggak goyang-goyang ya, terutama buat para YouTuber yang epetur ya, biar apa namanya tuh, biar tetap stabil videonya, apalagi yang jalan-jalan itu kan, itu pasti goyangnya itu parah. Nah, di sini gampang kalian mengatasi video yang biar stabil. Dan menurut saya ini ala gimbal ya, ala tongsis gimbal yang mau kemana-mana itu tetap ngarah aja, tetap fokus gitu. Khususnya buat para YouTube pemula. Di sini kalian tidak perlu download aplikasi, dan ini aplikasi bawaan HP yang namanya itu Foto, Google Foto. Nah, kayak gini tampilannya. Semua Android itu ada. Ya. Langsung aja kita coba ke ini video awal. Video awal mungkin ini sebelum diedit ya, sebelum diedit. Nah, tampilannya tuh kayak gini guys. Kalau misalkan detail itu pasti kelihatan, yang goyang-goyangnya itu kelihatan, goyang-goyangnya itu kelihatan gak halus banget ya. Terus gimana sih caranya, kalian klik yang titik tiga itu, nah tampilannya kayak gini. Terus kalian klik yang di samping explore frame, ada yang kotak itu, nah yang itu kalian klik. Nah, di sini video mulai distabilkan dan mulai dibuat lebih ini, lebih apa, lebih stabil gitu. Kalian tunggu aja, nanti kita lihat hasil sama yang udah distabilkan, yang belum distabilkan. Khususnya buat para YouTuber pemula ya, ini wajib tahu juga. Semoga ini bermanfaat buat YouTuber-YouTuber ya, karena semua orang belum apa ya, nggak semua orang tahu gitu. Nah lihat, maaf guys, berisik motor Valentino Rossi. Nah ini mau udah distabilkan, ini udah distabilkan, dan kalian nilai sendiri aja lah. Yang tadinya goyang-goyang sekarang tuh jadi gimana. Nah, terus kita bandingkan dengan yang belum diedit awal tadi, kita bandingkan dengan yang belum diedit, belum distabilkan, perbedaannya sama yang udah sama yang belum gitu. Tapi jangan ini, kalian simpan dulu salinannya, nanti nggak masuk kalau misalkan nggak disimpan. Nah, ini video awal yang belum distabilkan, coba kalian perhatikan. Nah, ada goyangan kan, ada goyangan-goyangan. Mungkin itu kalau misalkan pakai tangan, khususnya buat para pendongkel terus efektur ya, efektur atau apalah, pokoknya yang jalan-jalan gitu pakai kaki itu pasti gemetaran, apalagi pakai tangan. Nah, di sini kita mulai yang udah distabilkan. Coba lihat. Lebih halus. Goyangannya itu lebih enggak kelihatan. Goyangannya itu lebih enggak kelihatan ya, menurut saya. Nggak kelihatan guys. Nah, kita coba lagi tuh, lihat goyangannya itu nggak ada,
setelah kita distabilkan. Ini bukan aplikasi dari Play Store ya. Ini semuanya ada, Android itu ada, foto Google itu semuanya ada. Lebih kalem gitu loh. Kita bandingkan dengan yang belum diedit. Kita lihat. Nah, ada goyangannya guys ya. Kita klik lagi, lihat. Ada goyangannya. Nah. Oh, ini yang udah diedit. Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga ini bisa membantu ya. Membantu para youtuber-youtuber yang emang efektur yang keluar lah ya, yang jalan-jalan keluar gitu lah. Semoga bisa membantu dan bisa bikin konten yang lebih wow gitu ya. Oke, saya pamit, izin pamit buat sahabat YouTube semuanya. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya udah, wali topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.